Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat untuk kembali Sutas atas buku Lela Kau Biarkan Aku Majnun. Ini tiba-tiba ditodong mendadak dan belum baca, jadi saya sambil meraba-raba aja. Dan mudah-mudahan saya bisa baca ya, karena mata sudah agak tua ini. Bingung bacanya nih. Ah, ini ada cahaya. Wah, dikasih kaca, terima kasih. Mudah-mudahan pas kacanya nih. Oh ya, pas. Ini saya baru tahu tadi, baru tahu dari teman bahwa Lela itu artinya malam ya. Benar enggak kembali? Lela ya. Majnun sinting ya. Jadi malam kau biarkan aku gila gitu. Ya cocok. Lela, kau biarkan aku majnun. Ini ada kata-kata yang apa? Kalau Kais tuh bacanya gimana ya? Kais. Ini bahasa Arab nih, saya agak bingung. Saya bukan lulusan sastra Arab. Kais gitu ya. Kais. Dengan logat Bali. Ini banyak sekali idiom-idiom Arabian. Tiba-tiba saya jadi ingat minyak Khalifa. Panggillah aku, Kais. Laki-laki seribu mata asa. Pelipur kesufian hati. Pelantun hamparan kata demi cinta. Hidup di belantara kesunyian duniawi. Jiwa-jiwa teracuni air suci kehasratan. Penabur kesedihan di telapak garis tangan. Harum semerbak di samudra kehampaan. Di tengah takdir dan nas. Tapi tak usah kau pikirkan. Apakah aku seorang basyar, insan atau annas? Aku adalah harapan yang tak pernah kau temukan. Aku dengan Lela adalah cerita. Kau perkenalkan aku dengan Naufal. Lalu kau biarkan Lela menikah dengan Salam. Sungguh kejam kau telah menguburkan seribu impian. Aku bukan Rumi yang bisa menyatukan cinta wujud dan zat, tentang manusia dan cinta sejati, gembala di gurun pasir tak berdesir. Lela, kau biarkan aku majnun. Kau tinggalkan aku sendiri di ujung pangkal bumi tak bertepi. Malamku adalah siang dan siangku adalah malam. Untaian tak bersuara adalah kerinduan. Hati gundah tak sanggup terpendam. Jalan panjang adalah petunjuk. Aku tak kenal siapa-siapa lagi kecuali suara merdu lirik ragumu, tangisan kesedihan, ketidakbahagiaanmu. Lela, kau biarkan aku majnun. Sair-sairku kau balas rasa kematian. Sajak-sajakku kau tumpah di semesta tak bernama. Lela, kau biarkan aku majnun. Balaslah kerinduan nalar tak bertepi ini, meski sekejap di ujung lara panggilan kepedihan berselimut keabadian. 2017. Wah, ini bagus ini puisimu ini. Jadi sudah masuk posbud lah kalau di ruangnya Umbu ini. Oke, terima kasih. Mas, terima kasih kacamatanya.